Okay coach, first match kendalian coach Nizam berjaya memberikan kemenangan kepada pasukan Kedah dan ini saya rasa permulaan yang baik untuk coach. Alhamdulillah, sebenarnya players yang membuktikan kewibawaan mereka sendiri, dia orang memang dah sebati dengan permainan yang sebelum ni. Bagi pemain-pemain tidak kira siapa yang mengendalikan, dia orang akan tetap perform seperti biasa. Dan bermain di tempat lawan nanti rekod sebenarnya tak berbaik juga untuk pasukan Kedah lah bermain di Kuala Terengganu. Jadi macam mana harapan coach nanti? Sebenarnya 5 perlawanan akhir dengan Terengganu sendiri, kalau tak silap saya, rekod agak baik, 4 kemenangan dan 1 seri. Cuma rekod di Kuala Terengganu dengan tim tempoh hari yang nampak agak kurang memuaskan. Apapun, kami berjaya menyekat dia orang dari sebarang jaringan gol tempat lawan. So insyaAllah kita boleh lihat pada malam ni sepatutnya kita menjaringkan lebih daripada 1 gol. Okay. Dan coach akan meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho lah untuk perlawanan-perlawanan seterusnya melibatkan pasukan Kedah. Sebenarnya memang itulah pattern play untuk pasukan Kedah. So kita akan continue dan kita perlu improve dari segi finishing lah. All the best untuk timbal balik nanti coach. Okey, tahniah dengan kemenangan ni. Okey, terima kasih. Okey, itu dia coach Nizam, coach baru untuk pasukan, coach sementara sebenarnya untuk pasukan Kedah.